إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji hanya untuk Allah Tuhan semesta alam yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang telah menghamparkan bumi dengan segala isinya sebagai rizki untuk hambanya. Segala puja hanya untuk Allah, karena dialah yang telah menciptakan manusia dan jin. Tujuan dan hikmahnya adalah untuk beribadah hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabatnya, istrinya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nanti. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah karena pada siang hari yang barokah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sama-sama tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bentuk apresiasi dari cinta kita kepada Allah. Karena siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah tanpa dibuktikan dengan sebuah amalan pasti, maka cintanya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka sadika la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'." Kalau benar cintamu kepada Allah itu jujur, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena setiap orang yang mencintai yang dia cintai pasti akan mentaati perintahnya. Maka bersyukurlah kepada Allah, para jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih diberikan rezeki, kesempatan, taufik untuk bisa sujud kepada Allah. Karena sesungguhnya rezeki yang sebenarnya adalah kita duduk di sini, yaitu menghambakan diri kepadanya. Jangan hanya menilai rezeki itu sebatas yang kita lihat dengan mata kita, sebatas yang kita makan dengan mulut kita, yang terlihat indah dengan mata kita, yang terdengar indah dengan telinga kita, yang kita pakai, yang kita kendarai berupa kendaraan, mobil, rumah yang mewah, jabatan yang tinggi. Tidak hanya sebatas itu rezeki. Kalau Anda menganggap bahwasanya rezeki hanya sebatas itu, maka berarti sama kita ini dengan orang kafir dalam memahami tentang rezeki Allah. Allah mengatakan tentang kita dan mereka dan seluruh makhluk, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu makhluk pun yang bernyawa, yang berjalan dengan perutnya, yang berjalan dengan dua kakinya, yang berjalan dengan empat kakinya, melainkan Allah yang telah mengatur rizkinya. Tapi rizki yang sesungguhnya adalah
Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhir surah Al-Jumu'ah, wallahu khairur raziqin, yang mana sebelumnya Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kita ini diseru oleh Allah, orang yang beriman kepada Allah dan percaya akan adanya hari kiamat, kita ini dipanggil. Apabila kamu diseru untuk melaksanakan sholat Jum'ah, maka segera penuhi panggilan tersebut. Tinggalkan perniagaan kalian, tinggalkan jual beli kalian, karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada keuntungan perniagaan yang kita dapatkan di dunia ini. Wallahu khairur raziqin. Di akhir ayat tersebut, di surah Al-Jum'ah di akhir ayat, Allah mengatakan wallahu khairur raziqin, dan Allah adalah zat yang maha baik dalam memberikan rezeki. Maka inilah rezeki kita para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sering para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita mengulang-ulang bahwa sungguhnya ketika muadzin itu mengucapkan dalam lafal azannya, hayya 'alas shalah, mari menuju kemenangan. Orang-orang yang sanggup melangkahkan kedua kakinya menuju masjid-masjid Allah, kalau tidak ada daya dan upaya serta kekuatan dari Allah, maka begitu berat bagi kita untuk mengangkat tubuh kita ini, meskipun rumah kita dekat dengan pintu masjid. Oleh karenanya, setiap ucapan lafal ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita dianjurkan untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Karena sesungguhnya yang memberikan kepada kita kekuatan untuk melangkahkan kaki ke masjid itu bukan diri kita, tapi yang memberikan kekuatan itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita hidup di zaman yang segala sesuatu itu begitu canggih dengan segudang teknologi yang ada. Coba kita lihat HP yang ada di tangan kita, Pak. Seakan-akan dunia yang begitu luas ini berada dalam satu genggaman tangan kita. Yang baik ada, yang buruk pula tidak kalah banyak. Maka inilah fitnah para jemaah yang dirahmati Allah, yang dengan sebab fitnah ini dahulu banyak orang-orang yang taat kepada Allah, tapi sekarang tersimpangkan jalannya dari kebenaran. Oleh karenanya, kita ini mesti memahami tentang apa itu fitnah para jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Badiru bil a'mal, segera kalian ini melakukan amal-amal ketaatan, karena fitnah yang datang menimpa kaum muslimin siang dan malam tidak pernah berhenti menghampiri kita. Tidak di luar, di rumah kita ada fitnah. Tidak di tengah keramaian, di kala sendiri kita ada fitnah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada diri kita untuk semakin mendekatkan diri kita terhadap dengan amal-amal kekhususan yang ada pada diri kita. Beliau mengatakan, alaikum bi khawasati a'malikum. Ketika kita melihat fitnah yang begitu banyak ini, hendaknya kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang kita sanggup para jemaah. Di antaranya zikir, memperbanyak salat, memperbanyak sedekah, memperbanyak amar ma'ruf, memperbanyak nahi mungkar dan seterusnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh para ulama kita, mereka memberikan definisi fitnah itu dengan beberapa macam makna. Yang pertama, Allah menyebutkan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Wahai Muhammad, perangilah mereka orang-orang musyrikin
sampai tidak ada terjadi fitnah di atas permukaan bumi ini, dan semua amalan itu murni milik Allah. Apa yang dimaksud fitnah dalam ayat ini, Pak? Syirik. Maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya beliau, nabi-nabi yang Allah utuskan sebelum beliau, tujuannya adalah untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan menyembah terhadap patung-patung mereka. Ketika di awal-awal diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada ratusan patung yang mengelilingi Ka'bah. Maka diturunkanlah Al-Qur'an untuk menjelaskan kepada manusia jalan yang mengantarkan ke dalam surga dan jalan yang membuat mereka terjauh dari jurang api neraka. Maka inilah fitnah yang sesungguhnya, yaitu perbuatan syirik. Dan ini fitnah yang paling besar. Ketika kita melihat diri kita, ada banyak orang nampak soleh, nampak baik, tapi terkadang ada ketika dia melakukan amalan disisipi oleh sesuatu yang dikatakan oleh Nabi sebagai riya, sum'ah, pingin dipuji, pingin dilihat, dan seterusnya. Maka hendaklah kita senantiasa minta kepada Allah agar menjadikan hati kita ini istiqomah di atas tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat ada banyak orang, pejabat-pejabat politik, ketika mereka mengikuti berupa sayembara, di mana di antara mereka yang berhak menjadi pemimpin sebuah negara atau pemimpin sebuah negeri atau pemimpin sebuah kabupaten, ada begitu banyak di antaranya yang pergi ke dukun-dukun, pergi ke gunung-gunung, pergi ke sungai-sungai, pergi ke lautan, hanya agar bagaimana supaya keinginannya tercapai. Padahal para jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan penyebab yang paling besar datangnya bencana dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah tsunami, yang dikatakan oleh para ulama tsunami, sehingga menghasilkan tsunami. Antum harus fahami sonam, yaitu patung. Ketika kita menyembah patung-patung ini, ketika kita menyembah berhala-berhala ini, maka dengan sengaja kita mengundang murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah anda ingat air yang menutupi ketinggian gunung di zamannya Nabi Nuh? Karena apa para jemaah? Karena syirik. Lalu apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikejar-kejar oleh kaumnya, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kaum musyriki? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid kepada umatnya. Tapi betapa banyak manusia pada saat itu yang tidak suka diajak kepada tauhid. Maka inilah hakikat penyembahan yang seutuhnya kepada Allah, yaitu ketika kita mengkhususkan seluruh amalan ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah maksud dari perkataan Allah, hanifan muslima wa ma ana minal musyriki. Dan inilah millahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, makna dari fitnah adalah siksaan. Di dalam surah Al-Buruj, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah Ashabul Ukhdud, yaitu kisah yang terjadi kurang lebih tahun 400 Masehi, 200 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Yahudi memaksa orang-orang Nasrani yang beriman kepada Allah pada saat itu untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka. Tapi kebanyakan di antara mereka tidak ada yang mau kembali kepada agama nenek moyang. Maka digalilah satu parit yang begitu besar, yang terisi di dalamnya api yang berkobar. Lalu setiap mereka yang tidak mau kembali ke agama nenek moyangnya dibakar. Dan Allah mengatakan tentang mereka, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang yang beriman, yang dari kalangan laki-laki maupun wanita, jika mereka tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah akan membakar mereka di dalam neraka jahannam, dan mereka mendapatkan siksa api yang menyala-nyala. Oleh karenanya, para jemaah yang dirahmati Allah, kita ini mesti memahami bahwasanya kita ini harus memahami bagaimana cara kita menjaga muamalah dengan sesama kaum mukminin. Sesama kita harus kita jaga. Bagaimana cara kita menjaga muamalah dengan sama kaum mukminin? Jangan sesama kaum muslimin saling menjatuhkan padahal dia semanhaj, padahal dia seakidah, padahal pedomannya sama.
Cukuplah orang-orang kafir yang memusuhi kita, para jemaah yang dirahmati Allah. Maka di dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan tentang seorang yang menuduh wanita mukminah yang berzina padahal dia tidak berzina. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Maka di akhir dari 7 perkara tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilah. Yaitu seseorang yang menuduh wanita mukminah yang menjaga kehormatannya dituduh sebagai wanita pezina. Maka hati-hati Anda yang suka mencap wanita-wanita yang bercadar sebagai teroris. Hati-hati Anda yang mengatakan laki-laki yang berjenggot, yang memakai celana di atas mata kaki sebagai teroris. Kalau Anda tidak bertaubat di dunia ini, hati-hati. Maka jaga lisan ini, para jemaah yang dirahmati Allah. Ada banyak di antara kita dengan sebab satu ucapan Allah sungkurkan wajah kita ke dalam api neraka yang dalamnya sejauh 70 tahun perjalanan. Waliyadzubillah. Ini makna fitnah yang kedua, yaitu siksa. Kemudian makna fitnah yang ketiga adalah musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Dan hendaklah kalian semua, wahai hamba-hamba Allah, takut terhadap azab, musibah yang Allah timpakan atas kalian, yang mana tidak dibedakan mana orang baik, mana orang buruk. Kapan fitnah dan musibah ini datang, para jemaah yang dirahmati Allah? Ketika di atas dunia ini tidak lagi ada orang yang mengatakan ittaqillah, ittaqillah, hendaknya kamu takut kepada Allah, hendaknya kamu takut kepada Allah. Oleh karenanya, ketika kita mulai meninggalkan amar ma'ruf, ketika kita mulai meninggalkan nahi mungkar, berarti kita ini sengaja mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membedakan. Ketika datang banjir bandang, tidak dipilih mana rumahnya orang yang rajin sholat, mana rumahnya orang yang suka meninggalkan sholat. Allah tidak membedakan mana rumahnya pelaku maksiat dan mana rumahnya pelaku taat, mana orang yang mentauhidkan Allah dan mana orang yang menyekutukan Allah. Tidak dibedakan. Bila Allah mengirim satu azab, maka seluruhnya akan ditimpakan. Oleh karena itu, para jemaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita ini senantiasa takut terhadap musibah dan azab yang Allah Subhanahu wa taala bisa saja datangkan kepada kita ini tanpa kita sadari. Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, am amintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, atau kama qala Allah taala, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di langit yang mendatangkan dan menggoncangkan bumi dari bawah kalian sehingga kalian pun mati terkubur di dalam tanah. Allah menyebutkan itu karena apa, para jemaah? Karena tidak ada lagi amar ma'ruf di antara kita, tidak ada lagi nahi mungkar di antara kita. Oleh karena itu merupakan pesan dan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila amar ma'ruf sudah tidak ditegakkan, bila nahi mungkar sudah tidak dijalankan, maka siap-siaplah doa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Ini ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya hadir dalam hati kita rasa takut akan keagungan dan kekuasaan serta kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tadi kita sudah sampaikan tentang definisi fitnah yang disebutkan oleh para ulama, yang mana mereka mengambil definisi ini dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Kemudian pada khutbah yang kedua ini Ana ingin menyampaikan sedikit contoh daripada bentuk-bentuk fitnah tersebut. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yataqarabu az-zaman wa yuqbadul 'ilm wa yakthurul jahl wa yakthurul fitan wa yulqa asy-syuh
wa yakthurul haraj. Qalu ya Rasulullah, wa mal haraj? Qala al-qatl. Rawahul Bukhari. Di antara fitnah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, dan ini sekaligus tanda-tanda kiamat sugro, yataqarrubuz zaman, bahwasanya waktu ini begitu singkat berlalu. Saya ingin ingatkan kepada bapak-bapak semuanya yang mungkin ada di antara antum yang usianya 60 tahun, 70 tahun. Coba diingat-ingat apa yang Anda lakukan ketika Anda berusia 10 tahun, maka akan terbayang di benak kita seperti hari kemarin. Ini begitu singkat waktu berjalan. Maka jangan kita ini seperti orang kafir, Pak. Allah mengatakan tentang mereka, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang kafir itu menganggap bahwasanya kiamat ini masih jauh. Berleha-leha dulu kita ini dengan nikmat ini. Itu orang kafir, Pak. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala, wa narahu qariba, kami menganggap bahwasanya kiamat itu sudah dekat. Maka di antara tandanya kiamat, Pak, meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanda kiamat. Makanya tidak ada satupun sahabat yang tidak menangis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, karena mereka paham bahwasanya kiamat ini sudah dekat, Pak. Maka hendaknya kita memanfaatkan waktu kita, karena waktu kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini begitu cepat berlalu. Kemarin seakan-akan kita ini sedang sholat Jumat, tiba-tiba sekarang kita sedang melaksanakan sholat Jumat. Tiba-tiba rambut kita sudah memutih, tiba-tiba kekuatan kita sudah memudar, tiba-tiba tubuh kita sudah mulai gemetar. Maka manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya waktu ini pasti akan ditanya. Dan betapa banyak orang yang tertipu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani magbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia itu sering kali tertipu dengan kedua nikmat ini, sehat dan memiliki waktu yang luang. Yang kedua, di antara bentuk fitnah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yuqbadul ilm. Ilmu ini dicabut, Pak. Dahulu para ulama, coba diingat-ingat pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh guru-guru antum, guru-guru kita. Untuk mencari satu hadis saja, para ulama dahulu rela menempuh perjalanan selama 2 bulan, Pak, untuk cari satu hadis. Sekarang kita ini didatangi oleh ribuan hadis melalui aplikasi yang ada di HP kita, di laptop kita. Tapi semakin malas kita, para jemaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu jangan heran mengapa keberkahan ilmu itu hilang dari diri kita, karena begitu hadir kemalasan di dalam hati kita. Mengapa berkahnya ilmu para ulama dahulu dirasakan sampai hari ini? Karena ada kesungguhan dari diri mereka. Maka sebelum ilmu ini dicabut, para jemaah, sebelum orang-orang yang berkhutbah hanyalah berkhutbah tapi tidak punya ilmu, sebelum para ulama dicabut nyawanya oleh Allah, maka mari cari ilmu. Jangan kalah dengan Nabi Musa, Pak. Nabi Musa alaihi salam, Allah perintahkan dia untuk mencari ilmu. Kepada siapa? Nabi Khidir alaihi salam. Allah mengatakan tentang Nabi Musa alaihi salam, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hukuba. Ketika dia mengatakan kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti, aku tidak akan beristirahat sampai aku mempertemukan dua laut, atau aku ini akan menempuh perjalanan bertahun-tahun untuk mencari Nabi Khidir. Mencari apa, Pak? Ilmu. Sekelas Nabi Musa alaihi salam, Kalimur Rahman, manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah, menuntut ilmu, mencari dan mencari ilmu. Lalu mengapa kita malas, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga apa yang Anda sampaikan pada khutbah Jumat kali ini memberikan manfaat kepada saya pribadi khususnya, dan antum semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita bersama iman di atas husnul khatimah, dan semoga kita ini diberikan kesempatan atau kekuatan agar senantiasa bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita ilmui. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.